Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pertama, saya minta maaf bagi pihak Ustaz Ta'lim sebenarnya. Sebab last minute lah Ustaz, sepatutnya Ustaz Muhammad Rizal Azizan, Ustaz Smart Malaya yang patutnya menyampaikan ceramah ni, tapi last minute dia kata dia tak sihat. Jadi kita husnul dhan, dia kata qaddarallahu masya'a fa'al, qaddarallahu masya'a fa'ala. Tahu tak doa ni? Ha, kita doa bila ditimpa, dia kata apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Berbuatlah sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Tetapi sekiranya perkara yang kita nak tu tak dapat, maka katakanlah qaddarallahu ma syaa'a fa'ala. Doa dia macam mana? Qaddarallahu ma syaa'a fa'ala. Allah Ta'ala telah mengqadarkannya, apa yang dia nak dia lakukan. Ma syaa'a fa'al. Dan jangan kata lau, lau fa'altu kadha wa kadha, la hasaltu kadha wa kadha. Jangan katakan kalau. Kalau kau buat katakanlah, kalaulah aku, kalaulah dia telefon awal lagi, kalaulah kita ambil ustaz lain, kalaulah, ah ni tak boleh. La tuftah babas li syaitan, akan membuka pintu bagi syaitan. Sungguh syaitan suka perkataan lau, kalau. Kat sini kita kata husnudhan billah, kita kata alhamdulillah. Tak apalah, kita kata ustaz tak sihat, kita kata qaddarallahu masya'a fa'al. Kita patah balik pada bab kita hari ini, iaitu bab bidah-bidah, ritual bidah yang diamalkan oleh umat manusia sepanjang tahun. Pertama kita kena faham dulu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, bila kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apa objektif daripada la ilaha illallah tadi? Saya tanya tuan-tuan. Mentauhidkan Allah, iaitu ibadah kita buat hanya untuk Allah, ditujukan hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah, apa tujuan dia? Apa objektif kat situ? Apa objektif dia? Saya mengaku bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Apa objektif daripada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa kesan dia? Ha? Ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Muhammad itu Rasulullah, dia pesuruh Allah, dia perantara antara Allah dengan kita. Jadi kita kena ada perasaan, konsep bahawa tak ada jalan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh ulama salaf, berkata kullu tariqin ila Allah masdudatun illa tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan nak menuju kepada Allah tertutup, tutup. Masdudah bahasa Arab kata. Illa tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Kita ceramah bergerak-gerak tak faham, tak guna. Maksudnya kita tak boleh nak menuju kepada Allah dengan cara kita sendiri. Sebagai contoh, saya nak menunjukkan rasa cinta saya kepada Allah, lalu kita golek-golek atas jalan raya macam setengah agama tu, berjalan dengan tidak memakai kasut. Contohnya, buat apa kamu pergi tak pakai kasut ni? Saya tunjukkan rasa cinta saya kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah di Iraq, mereka merangkak pergi ke makam Hussein. Mereka merangkak. Saya tak bawa laptop sebab last minute. Kalau saya tunjuk dalam laptop bagaimana orang Syiah dia merangkak. Mengesot menuju ke makam Sayyidina Hussein. Dan ini bukan kita kata perbuatan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Ini digalakkan oleh ulama mereka sendiri. Tuan Syekh Ali Ash-Shirazi, Imam Ali Ash-Shirazi, salah satu dia punya ayatullah dia.
Dia kata apa? Aku kalau boleh, aku nak pergi ke makam Hussein ini dalam keadaan mengesut, menggesel muka aku di atas tanah. Dan dia buat perbuatan ini, berlaku di Iraq. Kita boleh tengok video dia. Seperti sebagai manusia, dia nak tunjukkan rasa cinta kepada kepada Hussein juga, mereka telah memukul-mukul badan. So apa nak tunjukkan? Rasa sayang, nak merasa perasaan Hussein. Macam mana ketika Hussein dipukul, lalu dipukul badannya. Sebab apa? Nak tunjukkan rasa sayang kepada Hussein. Jadi orang Syiah nak tunjukkan rasa sayangnya kepada Hussein, sayangnya kepada Ali, dia mengutuk para sahabat radhiyallahu anhu. Yang ni saya nak bagi tahu, sebab apa jadi benda ni? Sebab dia sangka perbuatan itu elok pada pandangan dia, elok pada pandangan dia. Jadi dia tidak memerlukan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada Allah. Kalau kita faham konsep ni, kita tak akan berani langkah setapak pun daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham. Nabi ni tugas dia menyampaikan apa sahaja yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila Nabi dah sampaikan semua perkara, kita jangan anggap Nabi dah lengkapkan agama ni. Biasa kita dengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama. Hari mana tu? Bila masa ayat ni turun? Bila ayat ni turun? Al-yawma akmaltu lakum. Hari ni aku telah sempurnakan agamaku. Arafah, tahun berapa tu? Tahun Nabi, Haji Nabi. Tahun berapa Nabi pergi haji? 9 ke 10? 9. Dan Nabi tak jahari haji terakhir Nabi. Apa Nabi kata? Ini hari Arafah. Apa kata Yahudi? Apa maksud ayat tu? Hari ini aku telah sempurnakan agamaku bagi kamu. Aku telah sempurnakan nikmat. Yahudi, seorang Yahudi bila jumpa Umar Al-Khattab, apa dia kata? Kalaulah ayat tu turun dekat kami, nescaya kami jadikan hari itu hari perayaan kami. Maksudnya apa? Apa maksud dia? Yahudi kata, wahai Umar, kalau ayat itu turun dekat kami, orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu hari perayaan kami. Maksudnya apa? Kita bergembira dengan ayat tersebut kerana Allah Ta'ala telah sempurnakan agama ini. Maka tidak ada perlu lagi kita perlu mencari-cari jalan-jalan yang lain. Itu dalil yang pertama. Paling jelas sekali, agama ni dah lengkap. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik fa in lam taf'al fa ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan setiap perkara yang telah aku turunkan, yang Tuhan telah turunkan kepada kamu. Sekiranya kamu tidak menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kamu tidak membuat kerja Allah Ta'ala. Kamu tidak melakukan kerja-kerja, tugas-tugas yang Allah Ta'ala telah wajibkan ke atas kamu. Maksudnya apa? Nabi dah ajar semua. Nombor dua, Nabi dah ajar semua. Fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Kalau kamu tak sampaikan, maka kamu telah khianat terhadap tugas Allah, tugas Allah. Dan kita tahu, kita syarat, kita sifat-sifat Nabi apa? Sifat yang wajib bagi Nabi ada empat masa sekolah dulu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Masa hafal sekolah rendah, ingat lagi tak? Ingat lagi ya? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa-apa budak-budak tu? Siddiq benar, tabligh menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh dan amanah tadi. Tabligh maksudnya sampaikan. Amanah maksudnya Nabi tidak akan simpan walaupun sedikit. Bukan macam cikgu silat. Cikgu silat dia takkan ajar semua. Kalau tidak, nanti anak murid dia kalahkan dia. Dia disimpan, nak mati pun dia ajar.
Jadi kita kena ada konsep bahawa Nabi itu Rasul, dia dah sampaikan semua dan Nabi amanah, dia takkan tinggalkan sedikit pun. Itu adalah hadis yang sahih dari riwayat Ahmad, kata tidak ada satu perkara yang baik melainkan Nabi SAW telah tunjukkan kepadanya yang baik untuk kita hari akhirat kelak, dan tidak ada perkara yang memburukkan bagi kita, yang memberi kita musibah di akhirat kelak, melainkan Nabi SAW dah memberi larangan terhadap perkara tersebut. Maksudnya ayat dalil yang ketiga ni, kita faham bahawa Nabi takkan membiarkan kita dalam kesusahan, kebinasaan. Semua benda yang boleh menyebabkan kita bermanfaat akhirat kelak, semua Nabi dah ajar. Apatah lagi kita selalu baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Maksud ayat tu apa tuan-tuan? Laqad ja'akum, sesungguhnya telah sampai kepada kamu rasulun min anfusikum, rasul di kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum. Maksudnya apa? Ha, baca buat zikir pagi-pagi lepas subuh tak tahu maksud. Maksudnya apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Orang Melayu baca ayat Quran tu ambil fadilat sahaja. Tahu tak? Baca ayat sekian rumah tak terbakar, baca ayat sekian pergi interview lulus, baca ayat sekian jadi kaya, semain duha nak kaya. Sebab tu pergi program motivasi, tuan-tuan, para peniaga sekian, jangan tinggalkan semayang duha. Semayang duha menyebabkan kita akan menjadi kekayaan. Ini orang kita. Baca ayat Al-Waqi'ah, bila nak periksa, bacalah anak aku. Dek, baca surah Waqi'ah, dek. Senang nanti, periksa lulus. Last paper, besok tu tak baca dah Waqi'ah. Sampai dekat universiti dah tak baca dah. Lepas tu kita tak dapat hidayah daripada Quran. Lepas tu patah balik tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Benda yang menyebabkan kita susah, rasul aziz. Semua belajar bahasa Arab kelas saya, masa aziz. Puan Fadilah, aziz my dear. Dear friend, akhun aziz. My dear brother. Maksudnya Nabi SAW ni bila azizun 'alaihi ma 'anittum, dia rasa sedih, susah bila tengok kita ni susah. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minin, bersungguh-sungguh nakkan kamu ni beriman. Rauf, maha penyayang, pengasihan. Rahim, lagi pemurah, lagi pengasihan ni. Fa in tawallau, sekiranya kamu semua berpaling. Faqul, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, ke atasnya aku bertawakal. Wahuwa rabbul arsyil azim, dan dia ialah Tuhan yang maha agung, Tuhan arasy yang agung. Ayat ni dalil bahawa Nabi SAW ni, benda yang susah menyusahkan kita semua Nabi sedih. Dan tidak ada benda menyedihkan Nabi SAW melainkan perkara yang menyusahkan kita pada hari akhirat kelak. Maksudnya tidak ada perkara yang menyebabkan kita ni berdosa, menyebabkan kita terlibat dalam kesesahan, kesusahan, ke apa, bid'ah atau lain-lain semua, melainkan Nabi SAW akan pasti akan bagi tahu. Kita Rasulullah macam kita ibu. Saya selalu bagi analogi ni. Ibu yang ada anak, dia bagi anak dia makan, dia bagi anak dia susu terbaik, kan? Makanan terbaik. Untuk apa? Nak bagi anak dia secara fizikalnya sihat. Tetapi kalau ibu tersebut bagi susu terbaik, bagi makanan terbaik, bagi tempat tinggal terbaik, tapi tidak mendidik dia, membiarkan dia dalam kebinasaan, biarkan dia sesat, biarkan dia jahil, biarkan dia buat dosa, adakah ini ibu yang bijak? Tuan-tuan pasti akan jawab, tak bijak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia yang menjadikan kita, dia yang jadikan kita dalam perut mak kita kosong. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri kosong lam yakun shay'an madhkura, tak pernah disebut.
Lalu Allah Ta'ala jadikan kamu makan, bagi makan makanan dalam perut kamu, dalam perut kita, perut mak kita, perut saya pula, perut ibu-ibu sekalian. Ibu tak nampak apa dalam perut tu. Ya dah scan-scan sekali, sebulan sekali pergi scan, nampak, oh anak aku hidung kau kemek apa semua, sekali-sekala je. Tapi yang dalam masalah yang lain tu, tahu tak apa yang berlaku kat dalam perut? Tak tahu. Makan dia cukup ke sampai? Sampai ke makanan? Kadang-kadang seorang ibu tak mampu nak makan. Loya. Tapi anak dia keluar 3.7 juga. Isteri saya tak lalu makan. Tak lalu, tak makan, tak nak makan. Susu pun tak nak minum, apa tak boleh. Bila keluar 3.7. Anak. Sekarang ni siapa yang bagi dia makan tadi? Allah. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan kita, bagi kita makan, kemudian jadikan kamu thumma nukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a thumma ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Kamu Allah Taala keluarkan daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, bodoh, kosong. Thumma ja'ala lakum, kamu jadikan apa? Allah Taala jadikan bagi kamu sam'a wal absara wal af'ida, bagi kamu penglihatan, pendengaran. Dan jadi adakah Allah Ta'ala dalam keadaan macam ni, dia bagi kita semua alat-alat ni, kemudian dia biarkan kita sesat? Takkan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita Rasul. Kemudian Rasul pula, hantar kita Rasul dan hantar kita kitab. Bila dah hantar Rasul dan hantar kitab, adakah Rasul nak biarkan kita ni? Dia tak bagi kita amaran, jangan buat sekian, jangan tinggalkan sekian, jauhi perkara-perkara sekian. Adakah Rasul nak biar macam tu saja? Pasti tidak. Bila kita faham kaedah ni, kita akan tahu Rasulullah takkan membiarkan umatnya dalam sesat. Ini mukadimah-mukadimah penting sebelum kita masuk ke bid'ah nanti. Sebab ada setengah orang, mungkin Nabi buat tapi Nabi tak bagi tahu kita. Dia kata mungkin Nabi buat perkara tersebut tapi dia tak bagi tahu kita. Boleh ke benda ni tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan sekarang. Nabi buat benda tu tapi dia tak bagi tahu kita. Mana boleh? Kalau tidak, dia khianat. Kan tadi kata, tidak ada perkara yang boleh bagi manfaat kepada hambanya melainkan Nabi akan bagi tahu. Nah, Allah Ta'ala kata pula dalam Al-Quran berkenaan dengan orang yang menyalahi sunnah, berkenaan dengan kul hadhihi sabili, kata-kata, wahai Muhammad, inilah jalanku. Ini jalan yang lurus kan Nabi? Nabi tuliskan garisan kat jalan. Ad'u ilallah. Aku berajak manusia kepada jalan ini. Wala tattabi' subula, tapi jangan ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan berpecah, penyimpang daripada jalan Allah Ta'ala tadi. Maksudnya Nabi dah tulis dalam kisah tu, Nabi dia buat garisan kan, satu tegak macam ni, yang tepi tu macam tulang ikan tu. Dah dengar tak hadis ni tuan-tuan? Kan Nabi buat macam tulang. Dia kata setiap jalan tu ada satu syaitan, dajjal, yang ajak kepada benda-benda yang tak elok. Jalan yang betul satu je. Jalan siapa ni? Jalan Rasulullah SAW. Terus lagi dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Lagi Nabi kata apa? Sataftariku ummati ila 73 millah. Akan berpecah umatku kepada 73 buah. Kulluhum finnar. Semua dalam neraka. Walaupun Nabi tak kata kekal atau tidak kekal, jangan silap faham hadis ni. Nabi kata semua dalam neraka, tak semestinya kekal. Ini guru saya kata dulu. Kata habis ustaz, kalau yang grup lain tak ikut sunnah Nabi ni, dalam neraka kekal ke? Kafir ke? Tidak semestinya. Ada yang kafir, ada yang tak kafir. Kullum finnar illa millatan wahidah, melainkan satu jalan saja, iaitu ma ana alaihi wa ashabi, siapa jalanku dan jalan sahabatku. Cukup tak mukadimah ni nak katakan kita kena ikut Nabi SAW? Kemudian bukan sahaja ikut Nabi SAW, kita kena ikut Nabi dengan mana para sahabat faham cara Nabi tersebut. Bukan sahaja ikut Quran dan hadis. Sebab golongan-golongan yang sesat juga ambil Quran dengan hadis.
Sebagai contohnya, Syiah dia ambil juga Quran dengan hadis. Islam liberal ambil juga Quran dengan hadis. Sisters in Islam ambil juga Quran dengan hadis. Apa contohnya? Apa contoh? Cuba bagi contoh satu. Saya sudah bagi contoh yang paling senang nak faham lah, yang ayat berkenaan orang mukmin yang berzikir tu. Orang yang beriman ni alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman tu apa? Ingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ketika kita berdiri tunggu bas tu berzikir subhanallah subhanallah. Sambil duduk tunggu turn ke hospital, hospital kerajaan pula tu lambat, nak tunggu lama lagi subhanallah, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ketika baring, baring-baring malam tak boleh tidur, tutup mata terbuka, tutup mata terbuka, tak boleh tidur, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika berbaring. Itu maksud dia, betul tak? Kalau buka kitab tafsir Ibn Kathir kata maksudnya berzikir kepada Allah dalam keadaan semua keadaan. Tapi setengah golongan dia pakai Quran, tu Quran juga tu, dia pakai ayat tu untuk menghalalkan perbuatan mereka berzikir, berdiri, duduk, berdiri, duduk tu. Kan? Yang berdiri, duduk, berdiri, duduk. Allah, Allah. Nak tengok tak? Tak nak tengok kan? Ha, buka YouTube, zikir rempit. Ha. Buka YouTube, type zikir rempit. Allah, Allah, dia gini tu. Tulis tasawuf tarikat sufi. Zikir sufi. Allah, Allah. Allah, Allah, zikir macam tu. Kita kata mana dapat tu ayat Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pakai Quran tak tuan-tuan? Jadi macam mana kita rasa, eh ini pakai Quran ni, takkanlah kita pula hafal Quran, inna ataina aje. Macam mana nak tahu? Tafsir baru Ustaz Kariman baru sampai surah Al-An'am, eh? Surah Al-A'raf, Al-An'am. A'raf kan? Macam mana? Jadi cara dia ialah kita ambil Quran dengan hadis cara yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab Nabi, Nabi sambung lagi, alaikum bisunnati, sambung, wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, sunnahku dan jalan sunnah para sahabat yang empat al-khulafa ar-rashidin, khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, al-mahdiyyin. Maksudnya bukan jalan Nabi saja, jalan sahabat juga kena ambil. Jalan empat-empat khalifah tu. Maksudnya mana-mana sahabat dalam dalam period empat zaman tu, insya-Allah bila mereka sepakat dalam satu perkara, maka itu adalah petunjuk bagi kita. Sepakat dalam satu perkara. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha, pegangnya, wa'addu 'alayha bin nawajis, dan gigit dengan geraham, maksudnya pegang kuat-kuat. Kenapa gigit dengan geraham? Bila tangan dah tak boleh, kita gigit, betul tak? Bila bergaduh dengan adik-beradik kan, tangan dah tak boleh dah, ha, kita gigit, betul tak? Maksudnya, pakai apa saja yang boleh untuk pegang benda tersebut. Maksudnya kat sini, para sahabat Al-Quran, sunnah dan ikut faham sahabat. Ini kita kena tanam dalam kepala kita. Sebab betapa ramai orang ambil ayat Quran dengan hadis tapi tak ikut faham sahabat. Contoh banyak dalam masalah akidah. Saya bagi contoh masalah akidah. Kita kata, apa hukum membunuh? Pembunuh. Kafir ke tak kafir? Tak. Oh, dah tak boleh jawab lah. Dia student saya. Dia student saya 10 tahun. Orang lain ada? Ha, dah jawab lah. Apa hukum pembunuh? Kafir ke tak kafir? Apa dalil? Saya ada hadis yang katakan kafir. Nabi SAW kata apa? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mengutuk orang Islam tu fasik, membunuhnya kufur. Ha, ni dalil ni. Hadis. Nabi kata dalam hadis lain pula, dalam hadis sahih Muslim, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali menjadi kufur, iaitu kamu membunuh, membunuh antara satu sama lain. Kufur. Jadi siapa yang pergi perang dekat Hadar tu, kafir semua.
Hadis. Tuan-tuan nak cakap macam mana? Saya jawab. Ha. Saya jawab. Dari jelas dah. Ayat Quran dan lain pula. Siapa tak berhukum dengan hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Habis semua. Kerajaan sekarang semua kafir. Tak boleh semayang dah belakang Datuk Najib ke Datuk Muhyiddin, semua kafir. Al-Quran kata, siapa tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kita buat hudud, kafir. Ha, macam mana? Pakai Quran tak? Pakai hadis tak? Tapi Quran dengan hadis ni tidak seperti mana difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana para sahabat faham? Para sahabat kata orang yang membuat, membunuh, selagi dia tidak menghalalkan perbuatan membunuh orang tersebut, hukumnya berdosa besar. Tidak menjatuhkan di dalam kekafiran. Kerana ada hadis lain yang kisahnya orang yang bunuh 99 orang tu dan dia bertaubat. Yang kedua, ayat Allah Ta'ala, ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ketika dua orang, dua puak bergaduh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, surah Al-Hujurat. Sekiranya dua orang mukmin iqtatalu, berperang. Allah Ta'ala panggil apa? Dua orang mukmin berperang. Maksudnya Allah panggil dia orang apa? Mukmin, bukan kafir, berperang. Fa aslihu bainahuma, maka elokkan hubungan antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, sekiranya satu puak melampau ke atas puak yang lain, seperti Raja Kiram melampau. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampau tadi. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga yang melampau tadi kembali kepada yang mengikut arahan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala suruh perang lah. Perang tadi Allah Ta'ala panggil mereka umuk. Ini cara sahabat faham. Berlaku dalam hadis, hadis yang sahih dan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika seorang lelaki namanya Yazid Al-Faqir, Yazid Al-Faqir dengar kuliah Anas bin Malik, kalau tak silap saya, ataupun Jabir. Yazid Al-Faqir ni pertama dia terkena dengan pemikiran Khawarij tadi, iaitu mengatakan siapa yang buat dosa besar kafir dia. Lalu dia pergi datang kuliah Jabir tadi dalam hadis sahih Bukhari. Dia kata Jabir tengah bagi kuliah, kuliah berkenaan dengan hadis Nabi SAW kata akhriju minan nar man fi qalbihi habatu khardal minal iman mithqala habat minal iman. Hadis tu kata apa? Keluarkan dari dalam neraka siapa yang hatinya walaupun ada sebesar zarah iman. Sebab orang Khawarij kata dah masuk neraka tak boleh keluar. Ini bid'ah tak? Ha, ni kata masuk bid'ah sekejap lagi. Ini benda yang faham, dia ikut faham sendiri. Akhirnya Yazid Al-Faqir kata, bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah As-Sajdah tu, apa ayat tu, mereka nak keluar dari dalam neraka, tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ayunin jazaa'an bima kanu ya'maluna. Faman kana mu'minan kaman kana fakira la yastawi ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatu ma'wa yuzlam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina kafaru fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang yang dalam neraka, orang yang berbuat dosa, kulama aradu, setiap kali nak keluar dari dalamnya, u'idu fiha, dikembalikan. Ya, dia kena seksa kan, kena seksa nak keluar, campak balik, nak keluar, campak balik. Sekali Yazid Al-Faqir tadi, yang terkena pemikiran Khawarij yang mengatakan orang buat dosa ni kekal dalam neraka, nampak ni, ayat Quran ni kata apa? Bila nak keluar, kena kembali balik. Nampak tak? Dia pakai Quran tak? Pakai Quran. Tapi para sahabat tadi faham macam mana? Orang yang beriman masih boleh dikeluarkan. Ayat tu yang tak boleh keluar tu orang kafir. Nak keluar tak boleh keluar, nak keluar tak boleh keluar. Ada pun orang yang beriman, walaupun dia dosa banyak-banyak, selagi tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, dia boleh keluar insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ini contoh lagi macam mana dia pegang dalil tapi tak kena dengan, tak kena dengan faham sahabat radhiyallahu anhum. Saya bagi mukadimah ni sebab saya nak kita masuk nanti dalam bab bid'ah nanti.
tak faham cara faham sahabat. Jadi Quran, sunnah dan faham sahabat itu asas kita. Betul kata Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab dia Usulus Sunnah. Imam Ahmad satu kitab Usulus Sunnah. Pokok-pokok orang yang nak pegang ahli sunnah wal jamaah ni. Dia kata apa? Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bidah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia Usulus Sunnah. Usulus sunnati indana, pokok berpegang kepada ajaran Nabi SAW pada pendapat kami, iaitu ahli sunnah, iaitu at-tamassuk, pegang bima kana alaihi ashabi Rasulillah, pegang apa yang para sahabat radhiyallahu anhum dulu telah pegang, wa tarkil bidah, dan meninggalkan bidah. Siapa cakap ni? Ahmad. Imam Ahmad ni siapa? Imam Ahmad ni siapa? Itu ustaz, itu Ahmad, itu mazhab Hanbali. Kita Syafi'i ustaz. Kita Syafi'i. Pernah tahu tak Imam Ahmad tu anak murid Imam Syafi'i? Dan guru Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Dikatakan tidak aku tinggalkan Iraq melainkan orang yang paling alim dalam hadis ketika itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Syafi'i kata, wahai Ahmad, mana-mana hadis yang kau tahu, bagi tahu aku. Nampak? Ini anak guru yang bagus. Supaya aku boleh sebarkan ke timur dan ke barat hadisnya. Maksudnya, Imam Syafi'i sendiri puji Imam Ahmad. Kita yang mengaku Syafi'i, kita Imam Syafi'i pun tak pernah baca. Lepas tu kita action. Kita Syafi'i, dia Hanbali. Ini akidah. Nampak masalah akidah. Dan masalah akidah, imam-imam kita tidak berbeza pendapat. Akidah Imam Syafi'i sama macam akidah Imam Ahmad. Akidah Imam Ahmad sama macam akidah Imam Malik. Akidah Imam Malik sama macam akidah Imam Abu Hanifah. Mereka tak berselisih. Mereka hanya berselisih pendapat dalam masalah fiqah. Ini mukadimah saya lagi. Dah setengah jam dah mukadimah. Sebab nak faham ni. Kalau itu masuk turun ke bid'ah ni tak faham. Ustaz, tapi ustaz. Tapi ustaz kan nanti. Sekejap lagi. Mukadimah ni kena faham. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak membuat bid'ah. Kena faham. Para sahabat tak bukan buat bid'ah. Para sahabat paling takut bid'ah. Aisyah radhiyallahu anha bila dia masuk masjid pada zaman Nabi dah wafat dah. Dia masuk masjid, dia kata, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat apa yang kamu lakukan sekarang, dia tak kenal amalan kamu, melainkan solat kamu je dia kenal. Maksudnya banyak buat benda-benda baru dalam masjid. Benda yang sama juga daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia kata, apa yang kau buat ni? Benda pelik. Kalau Nabi SAW hidup, dia takkan kenal melainkan kamu yang takbir dan rukuk dan sujud, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Maksudnya pada zaman sahabat dah banyak dah orang buat benda yang baru. Patut ke Abu Darda terkenal kata-katanya? Dia kata, al-iqtisadu fi sunnah, bersederhana dalam sunnah, khairum minal ijtihadu fi khairum minal ijtihadi fi ma duna dhalik. Bersederhana dalam sunnah, ikut sunnah tapi sederhana, lebih baik daripada al-ijtihad, bersungguh-sungguh banyak-banyak buat beribu-ribu rakaat tapi fi ghairi dhalik, bukan ikut sunnah Nabi SAW. Kena faham konsep ni. Ini kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, cukup mukadimah tadi. Maksudnya Nabi Al-Quran, apatah lagi Nabi dan juga sahabat. Itu kena pegang. Okey. Ketiga-tiga, Al-Quran, hadis Nabi dan para sahabat, mereka semua menolak bidah. Al-Quran contohnya, Allah Ta'ala kata apa? Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham billah. Adakah bagi mereka itu syuraka, iaitu partner-partner bagi Allah, yang membuat syariat baru yang Allah Ta'ala tidak mengizinkannya? Faham tak ayat ni? Saya ulang balik ayat ni. Adakah bagi kamu semua, iaitu hai manusia sekalian, ada partner-partner selain daripada Allah yang buat syariat baru yang Allah Ta'ala tak buat pun? Malam ya'zam bihillah. Faham tak maksudnya?
Maksudnya kita ada partner. Allah Ta'ala tu ada partner yang boleh buat hukum baru. Allah Ta'ala tak buat, Allah Ta'ala tak suruh, dia suruh pula. Ada-ada kan nama dalil yang pertama. No, Allah Ta'ala sebut lagi dekat tengok. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan sesiapa yang melanggar cakap rasul dan buat perkara-perkara yang menyalahi perbuatan orang mukminin. Orang mukminin zaman Nabi siapa? Sahabat. Maksudnya kena buat cara Nabi dan juga cara sahabat. Apa kalau kita menyalahi dua ni? Nuwallihi ma tawalla, kami akan kembalikan balik urusan kat dia. Kami akan azab dia. Wa nuslihi jahannam, kita masukkan mereka dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jelas tak dalil ni? Jelas tak dalil ni? Nak petikai kan? Maksudnya dalil kata ikut Nabi dan ikut jalan sahabat. Al-Quran memberi larangan supaya kita menyalahi jalan sahabat. Hadis Nabi pula dalil. Nabi kata apa? Man ahdatha fi amrina, sesiapa yang membuat satu perkara yang baru dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang bukan daripadanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Siapa kata tertolak ni? Nabi. Nabi, hadis Nabi yang lain pula, kullu bid'ah man ahdatha wa kullu muhdatsatun bid'ah, setiap benda yang baru-baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu baru itu ialah sesat. Nabi kata setiap yang baru itu sesat. Siapa yang cakap setiap yang baru itu sesat? Nabi. Datang kat kita nanti ada yang baru yang tak sesat. Nabi kata setiap tu sesat. Dia kata tak apa, ada yang tak sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tu dalam neraka. Baik Ustaz. Ha? Baik. Baik. Ha, sekejap lagi tentu buka soalan. Sekejap lagi. Baik Ustaz. Apa salahnya nampak baik? Okey. Sekejap lagi kita timbulkan syubuhat pula. Bab-bab menjawab pada syubuhat. Syubuhat ni apa? Kekeliruan. Baik, saya bahasa dulu. Setengah dalam pukul 11 kan kita buka untuk soalan. Simpan dulu soalan. Jadi faham ni dalil Quran, dalil hadis. Macam tak dalil pada sahabat pula? Kata-kata Abu Darda tadi, al-iqtisadu fi sunnah, bersedahan dalam sunnah lebih baik daripada kata Umar Abdul Aziz, tattabi'u wala tabtadi'u, ikut jangan buat bid'ah. Abu Bakar As-Siddiq kata tidak ada yang benda yang disuruh melainkan aku akan buat, kerana aku takut kalau aku buat yang lain daripada Nabi akan aku yazir, aku akan tergelincir. Umar Al-Khattab, jadi saya tengok, jadi kita masuk dalam masalah bulan Rejab lah, nak masuk bulan Rejab lah ni, bid'ah bulan Rejab nanti ya. Dia pukul tangan orang yang berpuasa penuh sebelah Rejab. Orang yang mengagung-agungkan bulan Rejab, Ar-Rajabiyin katanya. Dia kata macam inilah perangai orang jahiliah dulu, dia kata. So orang jahiliah, dia ada satu bulan, dia ada empat bulan yang haram kan. Dalam Islam ada bulan empat orang kan, ada empat bulan yang haram, bulan tu. Ha? Rejab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab, Warajab Mudar. Sehingga kan bulan Rejab tu dikaitkan dengan nama Mudar. Mudar ni satu puak pada zaman jahiliah dulu yang sangat keras mengagung-agungkan bulan Rejab. Bila bulan Rejab dia diam baik. Sebelum tu perompak. Bulan Rejab dia jadi baik. Sebab itulah hadis sahih Muslim tu kan, berdatangnya puak daripada Bani Qais. Sampai baca hadis sahih Muslim dalam bab yang awal, puak Bani Qais nak belajar dengan Nabi, kata, ya Rasulullah, kami tak mampu nak datang jumpa kamu melainkan pada bulan Rejab ni. Kerana pada bulan Rejab ni lah puak-puak mudar tadi tak merompak, tak bagi kacau orang. Jadi kami boleh datang masa bulan ni saja, bulan Rejab saja. Sebab apa? Puak mudar tadi mengagungkan bulan Rejab. Jadi siapa yang mengagungkan bulan Rejab, maka dia macam puak mudar. Sebab itulah Umar dipukul dengan Ar-Rajabiyin. Maksudnya Umar bersungguh-sungguh tak nak orang buat bid'ah.
Apa lagi hadis Nabi? Hadis Ibnu Mas'ud yang famous, iaitu orang yang berzikir, buat halaqah zikir dalam masjid, lalu dia kira dengan batu. Bila Ibnu Mas'ud tahu benda ni, dia kata, apa kamu buat ni? Baju Nabi belum lagi apa? Koyak bekas Nabi belum lagi pecah, kamu dah buat benda yang tak buat. Ashabu Rasulullah kathir, Nabi kata, dia kata, Ibnu Mas'ud kata, sahabat Rasulullah banyak lagi. Nampak tak? Ni kaedah tadi. Patah balik pada kaedah sebelum tadi, iaitu para sahabatnya cara. Sahabat Rasulullah banyak lagi, kenapa kamu buat benda ni? Dalil lagi, ikut para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat menentang bid'ah. Apatah lagi Ibnu Umar, hadis yang famous, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya, berkenaan dengan seorang lelaki yang bersin. Bersin saja, alhamdulillah, dia tambah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nak jawab pada jawapan tadi lah, sahabat kita tadi. Bila dia bersin, dia alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagus tak selawat? Saya tanya balik, selawat bagus tak? Tapi bila dia bersin, dia bersin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar kata, stop kat alhamdulillah, cukup. Itu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau faham kisah tu, selesailah kuliah ni, boleh tutup dah. Maksudnya apa yang Nabi tak ajar, jangan buat. Faham tak? Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata para-para a'imah kita pula? Umat imam kita yang empat, seperti kata Imam Ahmad, jangan kamu buat bida'ah. Seperti kata Imam Malik, tinggalkan bida'ah. Imam Malik kata apa? Kisah orang yang dia ihram dekat Masjid Nabawi. Orang pergi umrah, niat ihram kat mana? Orang dari Madinah, dekat Bir Ali, dekat Dhul Hulaifah. Yang kita pergi turun kat bas tu kan, turun bas tu singgah. Lepas tu mula mutawif kata, mari kita sama-sama ya berniat umrah. Labbaika umratan lillahi ta'ala. Ha kan? Dalam bas tu kan orang Indonesia banyak kan, jadi dia punya mutawif. Sebab apa? Kita niat ihram dekat Bir Ali. Kisah zaman Imam Malik tu, seorang lelaki tu dia berniat ihram dekat mana? Dekat Masjid Nabawi. Imam Malik kata, apa kamu niat ihram dekat Masjid Nabawi? Dia kata, alah, dekat 10 minit, dia 10 minit je. Bahkan Masjid Nabawi lagi mulia. Tahu tak? Masjid Nabawi, bukankah Masjid Nabawi ni salat di dalamnya 1000 kali ganda? Kalau ikut logik akal macam tu lah. Imam Malik kata, ayyu fadilatin min an sabaqta alama qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah fadilat kamu, rasa kelebihan yang kamu akan dapat melainkan perkara yang telah Nabi berhenti kat situ, itu je. Nabi Dhul Hulafah, Dhul Hulaifah, bukan dekat masjid. Ini kaedah-kaedah, kata-kata ulama, yang kita nak buat kesimpulan bahawa mereka akan berhenti pada apa yang dibuat oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang baru kita masuk bid'ah. Jadi bid'ah ni apa? Apa maksud bid'ah? Banyak kali dah dengar, kita buat pembincangan sikit. Bid'ah tu apa? Zuhair, bid'ah tu apa Zuhair? Hal ibadah sahaja. Akidah? Tak masuk pun tadi. Ibadah, akidah lagi? Adat? Adat masuk tak? Masuk. Apa itu kalau kita setiap kali raya makan rendang? Setiap kali raya makan rendang, adat tu bid'ah tak? Ai kata tadi masuk. Apa ni, kejap masuk, kejap tak masuk. Nampak tak faham lah maksudnya tu. Hal muamalat. Kalau saya kata, kalaulah setiap kali saya nak pergi pergi kelas, pergi masjid, saya mesti pakai sipar putih. Itu adat. Tak ada kaitan, dia nak pergi masjid, bukannya ibadah. Bukannya ibadah khusus untuk saya. Adat, 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 pergi jalan adat. Saya kata mesti dengan saya berpakaian macam ni. Meletakkan. Okey, kita patah balik. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ni ulama kita terjemah, takrifkan bila pengertian ni kita kena ambil ni sikitlah. Apa kata Ibn Taymiyah rahimahullah? Apa kata Ibn Taymiyah rahimahullah? Kata asal dulu. Kata asal bid'ah itu ialah buat suatu perkara yang tidak ada pada sebelumnya. Itu maksud asal dia. Dari segi bahasa, maksudnya
bila mengaji sekarang pakai laptop apa semua, bida'ah lah. Dari segi bahasa. Yalah, sebelum zaman Nabi ada pakai laptop. Ni pakai mikrofon ni. Kamu buat bida'ah. Mana zaman Nabi pakai mikrofon? Nabi dulu tak pakai mikrofon. Bida'ah tak? Bida'ah tak saya tanya? Bida'ah, tapi dari segi bahasa, bukan agama. Bukan yang dimaksudkan oleh Nabi. Bila Nabi kata jauhilah bida'ah, bukan ini maksud dia. Bila para sahabat kata jauhilah bida'ah, bukan ini maksudnya. Bukan dari segi bahasa. Sebab dari segi bahasa, semua benda yang baru kita buat bida'ah. Sebab tu Nabi kata apa? Wama kuntu bida'an minar rusul. Aku bukanlah bida'ah di kalangan rasul. Maksudnya, aku bukan the first rasul. Sebelum ni ada rasul-rasul lain lagi. Maksudnya Nabi bukan bid'am, bukannya benda yang baru. Maksudnya kenapa wahai orang musyrikin, ahli kitab, kenapa kamu tak nak terima aku? Sebelum ni ada rasul, sekarang aku juga rasul. Kenapa kamu tak nak terima aku? Rasul sebelum kamu terima, aku kamu tak terima. Maksudnya Nabi kata, wama kuntu bid'am minar rasul. Aku bukan rasul yang first. Faham tak? Yang kedua, Allah Ta'ala sebut badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala itu badi'. Badi' itu ialah yang buat bid'ah lah. Allah Ta'ala buat bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa, sebab dia yang buat langit dan bumi ni, dan tidak ada sebelumnya buat langit dan bumi. Faham tak maksud bid'ah kat sini? Iaitu buat benda yang baru dari segi tidak contoh sebelumnya. Apa ada pun maksud dari segi syariat. Ini kita nak ni. Bila Nabi kata jangan buat bid'ah, jangan buat bid'ah. Ini yang Nabi nak. Apa kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah? Saya ambil dari kitab ni, Syekh Qastani ni. Mungkin lepas ni kita boleh kuliah kelas kitab ni. Imam Syatibi kata, bid'ah itu adalah satu cara dalam agama yang dibuat-buat. Dalam agama lah. Bila kita kaitkan dengan agamanya, itu boleh kita bid'ah. Kalau bukan agama, sekadar-kadarnya tadilah. Hari raya nak makan gendang, tak ada kait dengan agama. Tak ada pahala kat situ, tak ada fadilat kat situ, tak ada kata ganjaran lebih ke, tak ada kata ini lagi bagus ke, tak ada. Tak pernah ada orang kata buat gendang lagi bagus daripada buat soto hari pertama, tak ada. Ada yang berkata, kamu ni tak afdal ni, hari raya patut kita buat gendang. Kalau dia kata macam tu, bidah. Sebab dia dah masukkan urusan agama. Kita ni hari agama ni, hari ni hari raya mesti kita buat gendang. Dah tak masuk bid'ah sikit-sikit. Bibit-bibit bid'ah tu dah ada. Tapi kalau tak ada kaitan, kata mak, kalau tak ada gendang, tak syok. Keluarga saya pernah sekali, mak saya order gendang kat luar, dia tak masak. Tahun tu gendang tak habis. Sebab apa? Gendang orang lain tak sama gendang mak kita. Jadi tu cerita dia. Kalau ada kaitkan, dia tadi selipar tadi tu juga. Kau ada pakai selipar saja, aku suka pakai selipar putih. Sebab kalau selipar hitam, kalau selipar hitam tak nampak najis contohnya. Tapi dia kata apa? Kalau umrah ni pakai selipar putih lagi afdal. Nampak tak? Macam setengah orang Melayu nak pergi umrah, perempuan khususnya mesti nak percaya baju putih. Sedangkan baju macam ni dah boleh buat ihram lah. Mesti nak cari pakai baju putih. Pergilah Munawarah, cari Munawarah buat bisnes, kaya dia. Alhamdulillah. Tak apa, hadis bina seorang Melayu baju. Tapi ada fikrah situ, ada rasa macam afdal ni pakai putih ketika ialah untuk orang perempuan lah. Maka kat situ boleh. Maksudnya apa saya dikaitkan dengan agama yang tak pernah ada sebelumnya. Apa kata dia tadi? Benda dalam, satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat bentuk menyerupai ajaran syariat. Menyerupai ajaran syariat. Orang nampak macam agama ni. Nampak tak? Ini kan kita masuk ke bab gendang nanti. Menyerupai ajaran syariat yang ada tujuan untuk dibuat. Apa tujuan dibuat tadi? Untuk berlebih-lebih dalam ibadah kepada Allah. Jadi dia punya tujuan ni untuk apa? Berlebih-lebih dalam ibadah kepada Allah. Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi meninggal tahun sekitar 700 lebih, tak silap saya. Ataupun 700 lebih. Jauh daripada zaman Muhammad Abdu'ahab. Jauh daripada zaman Ustaz Rasul, jauh daripada zaman Ustaz Asri, jauh daripada zaman siapa lagi? Ustaz Usiyi, jauh. Tak ada kena-mengena. Ustaz Usiyi pun tak pernah jumpa Ustaz Imam Syatibi. Syekh Abdul Wahab pun tak pernah jumpa Imam Syatibi. Imam Syatibi ni meninggal sekitar tahun 700 lebih Hijrah. Jauh tak? Jauh. Syekh Abdul Wahab meninggal tahun 1200 Hijrah. Berapa tahun beza tu? 500 tahun. Tak pernah jumpa pun. Jadi Imam Syatibi ni bukan Wahabi.
Terus terang dia cakap dalam kelas ni. Imam Syatibi bukan Wahabi sebab Imam Abdul Wahab tak lahir lagi. Ya? Faham tak ni? Sebabkan surat abad TV semua kata Wahabi ni, Wahabi itu. Dia kata Imam Syatibi kata macam ni, bida'ah tu benda yang baru dalam agama. Imam Syatibi ni Wahabi. Imam Syatibi meninggal bila? Bila? Tahun 700 lebih hijrah. Imam Abdul Wahab meninggal bila? 1200. Bodoh benar. Tak pernah, tak tengok tarikh tu. Macam saya kata apa, Tuku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan Ustaz Yunus. Tuku Abdul Rahman tak bersetuju dengan Ustaz Yunus. Betul tak? Tuku Abdul Rahman tak bersetuju dengan Ustaz Yunus dalam masalah bid'ah ni, contohnya. Dia kata Ustaz Yunus ni sesat. Mana boleh? Tuan Abdul Rahman ni tahu apa? 1980? 9 kan? Tahu? Saya baru berapa tahun baru. Dah berapa pun. Jadi kita tengok sini, tahu dah orang tu tak betul. Betul kata dalam kaedah hadis kata, idza tahamtum asy-syekh fahasibuhu bisinnin. Kalau kamu rasa syekh ni ada lain macam dia, tengok tahun dia. Macam berlaku, dia kata, aku belajar dengan Imam Ahmad. Tengok tahun berapa? Tahun sekian-sekian. Tengok tarikh bahawa Imam Ahmad masa tu dah meninggal. Nampak sangat dia menipu. Itulah juga. Jadi Imam Syatibi ni, patah balik. Imam Syatibi bukan Wahabi. Faham tak? Apa jadi lepas tu pula? Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali? Ini Ibn Rajab Al-Hanbali, lagi jauh belakang. 700 lebih hijrah juga. Apa kata Ibn Rajab Al-Hanbali? Yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat menunjukkan adanya benda tersebut, maka tidaklah dianggap sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Nanti kita tengoklah asas dia. Contohnya macam Umar Al-Khattab, dia pergi buat sembahyang tarawih berjamaah. Umar Al-Khattab kata inilah sebaik-baik bid'ah. Orang semua pakai dalil hadis ni, kisah ni. Semua orang yang menghalalkan bid'ah, dia akan pakai hadis Umar ni. Umar kata, dia kumpulkan orang sembahyang tarawih kan. Dia kata, Fahad kata apa, ini sebaik-baik bid'ah. Fani'matu bid'ah hadhi. Ini sebaik-baik bid'ah. Jadi orang semua pakai. Nampak ni, Umar kata bid'ah. Sebab apa? Mengumpulkan orang sembahyang tarawih. Kita jawab balik, zaman Nabi ada tak sembahyang tarawih berjemaah? Zaman Nabi ada tak sembahyang tarawih berjemaah? 3 kali lebih kurang, betul tak? Sebab apa? Kenapa Nabi tak buat sampai sebulan? Pertama, Nabi start buat tu dah akhir-akhir dah. Dah disebut dah akhir Ramadan. Yang kedua, Nabi tak nak menganggap benda, supaya umatnya menganggap benda tu wajib. Jadi Umar, dia buat jemaah. Ada tak berlaku zaman Nabi jemaah? Zaman Nabi, jadi Umar buat bid'ah ke? Tapi tu kenapa Umar kata ini sebaik-baik bid'ah? Sebab zaman Abu Bakar tak buat. Zaman Abu Bakar tak buat, Abu Bakar dikekalkan macam dulu, tak orang buat masing-masing. Buat grup sikit. Umar kata, apa kata kita kumpulkan. Bahkan yang Umar cakap lagi cantik, dia kata apa? Sesiapa yang bangun bagus, tapi yang tak bangun lagi bagus. Siapa yang tak semayang dengan jemaah ni lagi bagus. Sebab dia buat akhir malam lagi afdal. Nampak tak? Faham tak masalah ni? Jadi orang kata ni sebaik-baik bid'ah. Jadi kita tengok balik ya. Ini faham tak bid'ah ni? Apa saja dalam agama yang kamu anggap dia tu agama, sedangkan bukan agama pun, maka itu adalah bid'ah. Seterusnya, kenapa kita duk geria sangat nak lawan bid'ah ni? Kenapa geria? Ustaz ni sikit-sikit bid'ah. Tak ada benda lain. Bid'ah. Ustaz ni, ustaz mulakan ceramah je bid'ah. Sebab apa? Sebab satu perkara yang terbesar sekali dalam bid'ah ialah bila dia buat bid'ah,
dia telah buat syariat yang baru. Dia membuka pintu kepada syariat yang yang baru. Kalau satu orang buat satu, mereka, ala benda ni baik, apa salahnya? Orang kedua pula, Tok Syekh kedua buat yang kedua pula, apa salahnya? Yang ketiga, apa salahnya? Yang keempat, apa salahnya? Dan ada seratus, apa salahnya? Mana satu agama yang asal? Seperti sekarang, orang sebut selawat syifa, semua tahu. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, semua tahu. Sebut selawat tafrijiyah, semua tahu. Semua selawat ni, semua tahu. Dia kata, apa selawat Ibrahimiyah? Yang tahu, tahu. Yang belajar mesti tahulah. Apa tu selawat Ibrahimiyah? Selawat yang kita baca tayyah akhir. Akhirnya orang lupa selawat Ibrahimiyah tu. Bila musibah je, sembah hajat, sembah hajat berjemaah, sembah hajat berjemaah, sembah hajat berjemaah, sembah hajat berjemaah. Iraq kena serang, sembah hajat. Syria kena serang, sembah hajat. Ini sembah hajat. Orang lupa yang ada kunut kunut nazilah. Hampir tak dibuat negara ni kunut nazilah. Bila orang kata baca ni, ratib ni, ratib tu, ratib A, B, C, D, E, F, G, ratib satu semua. Bila dia kata apa yang Nabi baca pagi petang? Tak tahu. Aku baca apa yang ratib ni baca. Aku baca buat buku perukunan tu. Tentang buku perukunan. Zaman Zuhair tak kenalah buku perukunan. Zaman saya pun tak kenal buku perukunan. Puan Asma ingat buku perukunan ada kan? Buku perukunan tu penuh dengan macam-macam benda pelik-pelik. Baru ni ada satu kakak tu, ada ke tak malam ni? Hari ni tak, tak ada. Ustaz tolong putus tek dengan buku perukunan ni. Tengok. Siapa yang mengamalkan doa sekian-sekian ni 25 kali baca lepas solat, maka tak kena azab kubur. Mana dapat ni? Majmuk Syarif tu lah. Datuk Ustaz Jumaat Syarif. Ini semua benda yang baru dalam agama. Dibawa. Okey, apa benda yang baru dalam dari segi apa? Benda baru dalam segi dalam agama ni kita boleh bagi kepada tiga lah. Satu dari segi akidah, satu dari segi ibadah, yang ketiga dari suluk, akhlak dan adat. Dari segi akidah jelas masalah ni, iaitu bid'ah Syiah contohnya. Mengatakan imam ya Al-Quran tersilap, ini bid'ah. Bid'ah dari segi akidah. Seperti ajaran Khawarij mengkafirkan orang yang beramal, mengafikan orang yang buat dosa, bid'ah dari segi akidah. Bid'ah Mu'tazilah, akal. Dia kata nas-nas yang tak sesuai dengan akal kita kena tolak. Bila Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala di atas arash, eh tak kenalah dengan akal kita, nanti Allah Ta'ala duduk, jadi tolak. Ini Mu'tazilah. Azab kubur tak ada, jin tak ada, syaitan tak ada, ini Mu'tazilah. Macam juga Jahmiyah. Jahmiyah ni tolak semua sifat Allah Ta'ala. Mana boleh Allah Ta'ala berkata-kata? Kalau Allah Ta'ala berkata-kata, dia macam manusia. Bid'ah dari segi akidah. Bid'ah dari segi akidah ni paling banyak. Penuh. Bumi Malaysia ni penuh dengan bid'ah dari segi akidah. Islam liberalnya lagi. Mu'tazilah moden. Bid'ah dari segi akidah ni ialah apa saja akidah yang tak sesuai dengan akidah Nabi, dengan akidah para sahabat, itu bid'ah dari segi akidah lah. Saya nak detailkan, hari ni kita nak melontarkan dulu. Yang kedua, bid'ah dari segi ibadah. Buat ibadah yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu an, menambah-nambah dalam ibadah, ini bid'ah dari segi ibadah. Contoh ialah senangnya Nisfu Syaban. Meraikan, membuat meraikan Maulidur Rasul, bid'ah. Ini kontroversi kat sini, kontroversi nanti macam ni. Tak apa salahnya, apa sangat kalau soalan apa salahnya kejap lagi ni. Kita hanya nak menyati Rasul. Habis sekarang bukan ingat Rasul ke ni? Kita baca hadis ni dengan bukan ingat Rasul. Meraikan tahun baru ma'al hijrah. Kalau dia tak kaitkan dengan agama, tak ada masalah. Ni kaitkan dengan agama. Kaitkan dengan agama. Yang ketiga, dari segi ibadah, iaitu menetapkan mesti baca Yasin malam Jumaat. Terang-terang ni sebut ni.
Yang keempat, Isra' Mi'raj, meraihkan Isra' Mi'raj. Yang kelima, meraihkan Nuzul Quran. Yang keenam, mewajibkan lepas baca Quran mesti baca Sadaqallahul Azim. Mewajibkan lepas mengaji mesti Sadaqallahul Azim. Mewajibkan, mewajibkan. Mewajibkan atau memberikan fadilat yang lebih untuk ziarah kubur pada hari raya. Menetapkan ziarah kubur mesti hari raya. Bahkan dalam khutbah dia kata, antara perkara yang sunat ketika pada hari raya pertama ialah menziarahi kubur. Dalam khutbah kita, khutbah Jawi. Maksudnya dia tetapkan, dia buat satu kata, sunat pada hari raya pertama ialah ziarah kubur. Ziarah kubur sunat. Ziarah kubur ialah sunat. Tak ada siapa nafikan. Kita bukan melarang ziarah kubur. Tapi kata, antara perkara yang sunat pada hari raya ialah ziarah kubur. Betul ke ni? Tak. Tak, mana ada Nabi tak pernah kata, hari raya pertama ni pergi ziarah kubur. Kamu letakkan perkara yang sunat dilakukan pada hari ini. Dia tetapkan hari. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, dari segi akhlak dan juga adat. Kat sini, bab ni yang agak kita kena berhati-hati sikit. Contohnya akhlak macam mana? Contohnya dia kata, aku tak nak makan daging. Kerana makan daging ni akan menyebabkan hati jadi keras. Jadi aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah, aku tak nak makan daging. Yang ni? Bidah. Kau sebab apa takkan daging? Diet. Tak bidah. Sebab apa takkan daging? Darah tinggi. Tak bidah. Sama tak makan daging? Sebab aku tak boleh makan daging. Aku tengok gaul. Tapi kalau kata kenapa tak makan daging? Kerana bagi aku, orang makan daging nanti hatinya keras. Nak merapatkan diri kepada Allah, tak boleh. Ha, ini dah masuk bab agama. Ini bidah. Adat. Bila adat dan dijadikan adat tu sebagai agama, maka dia jadi bidah. Berpakaian dengan pakaian tertentu, mesti nak pakai macam tu. Contohnya, mesti nak pakai selempang. Kalau tidak, takkan selempang ni tak merasa berkat diri kepada Allah Ta'ala. Tidak, Nabi kadang-kadang takkan selempang, kadang-kadang Nabi pakai selempang. Bila dah tetapkan, apa yang tetapkan Nabi, maka itu bid'ah. Menetapkan dari segi apa? Menetapkan dari segi cara. Menetapkan dari segi masa. Menetapkan dari segi bilangan. Menetapkan dari segi rupa bentuk. Yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, itu akan menyebabkan satu perkara itu terjatuh dalam bid'ah. Dan tadilah yang Hasan bin Umar tadi, dia menetapkan cara. Lepas bersihnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bid'ah. Yang kedua, Hasan bin Mas'ud tadi, dia tetapkan bilangan 100 100 100 100. Bid'ah. Yang ketiga, menetapkan dari segi waktu tertentu. Mesti waktu tertentu pergi. Lepas tu kisah Abu Hurairah tu, ada orang tu naik gunung Gua Tur nak beribadah dekat atas Gua Tur. Tur Sina. Tur Sina. Tahu tak Tur Sina? Kat Mesir kan? Kat depi Gua Tur tu. Seorang sahabat ni pergi. Seorang sahabat, seorang tabi'in ni, seorang lelaki pergi. Abu Hurairah kata, kalau aku tahu kau nak pergi, aku awal-awal lah aku akan larang kau. Kerana aku dengar hari Nabi SAW kata, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Janganlah kamu bersungguh-sungguh nak bawa bekalan-bekalan, makanan apa semua untuk pergi beribadah di suatu tempat, melainkan ketiga masjid sahaja, iaitu Masjid Nabi, Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Maksudnya jangan kita angkat-angkat bawah, apa semua nak beribadah kat mana ni? Saya nak beribadah dekat Masjid Terapung, Kuala Terengganu. Kenapa? Sebab apa? Fadilat dia lebih. Dah. Tak boleh. Maksudnya dia ada pemikiran bahawa kena pergi masjid tu untuk beribadah. Tidak. Masjid sebelah rumah kita pun sama juga pahala dia. Nampak? Menetapkan cara, waktu, tempat. Kisah hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim tu, lelaki tu bernazar. Bernazar nak duduk tengah buat puasa, duduk tengah panas, berdiri. Tidak bercakap. Apa kan Nabi kata apa? Suruh dia pergi duduk tempat redup. Duduk. Bercakap.
tapi teruskan puasa. Faham tak? Laki tu bernazar, berpuasa sambil berdiri tengah panas, berdiri tengah panas, tak bercakap dengan orang. Apa Nabi suruh buat? Duduk, pergi tempat geduk. Duduk, jangan berdiri. Bercakap dengan orang, tapi teruskan puasa. Sebab apa Nabi turunkan puasa? Sebab puasa tu disyariatkan. Yang berdiri tadi, yang duduk tadi, yang tak bercakap tadi, disyariatkan dalam Islam tak? Tak. Maka Nabi tak suruh buat. Faham tak? Ustaz, macam mana pula kalau saya tetapkan diri saya untuk baca 25 ayat setiap hari? Adakah ini bid'ah? Penetapan untuk mendisiplinkan diri dengan tidak dicampur apa-apanya fadilat-fadilat tertentu, dan tidak pula menyuruh orang lain buat benda yang sama untuk dapatkan fadilatnya, maka itu tidak bid'ah. Saya tetapkan setiap hari saya nak hafal 3 ayat. Ini penetapan untuk mendisiplinkan diri. Dan saya tak kata kalau saya hafal 3 ayat tiba-tiba dapat rezeki. Saya pun mula buat buku. Siapa hafal 3 ayat setiap pagi maka akan dapat ganjaran sekian-sekian. Ada masuk bid'ah. Sebab setiap orang tak sama. Mungkin dia berzikir cara dia dapat, mungkin cara dia dapat. Mungkin nak tetapkan semua standard, maka itu tidak dibenarkan. Lepas tu Nabi SAW tanya kepada Abu Hilal, apakah amalan yang paling kamu arja, yang kamu harapkan kamu dapat pahala? Apa dia? Bila kata dia sembahyang, sembahyang sunat wuduk tu. Masih tak sahabat dia ada amalan dia yang special, yang dia lebih. Ada yang kuat puasa. Lepas tu Nabi kata ada yang masuk syurga sebab dia ada pintu-pintu orang puasa, ada pintu orang sedekah, ada pintu orang berjahit. Maksudnya setiap orang ada kelebihan masing-masing. Macam ada setengah orang dia suka pergi mengajar kerja dia, pahala tak? Pahala. Ada setengah orang dia suka buat charity, bagi sedekah-sedekah, kelebihan dia sedekah. Ada setengah orang suka puasa. Ada ustaz ni suka ceramah tapi tak suka puasa. Waktu badan macam ni, dia tak suka puasa. Dia bukan tak suka, benci, maksudnya tak biasa, tak minat puasa. Ada seorang orang kuat puasa Isnin Khamis puasa, tapi malas pergi mengaji pun ada. Maksudnya setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi tak boleh nak tetapkan mesti cara itu saja yang dia boleh menetapkan, itu termasalah. Okey, pukul 11 lah. Faham tak masalah bid'ah ni? Jadi apa bid'ah? Hari cuba bid'ah dapat setahun tadi saya sebut tadi lah, maulid Nabi. Kita kata maulid Nabi ni siapa yang mulakan dulu? Bukan Nabi, bukan sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar, siapa paling sayang Nabi? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang paling sayang Nabi? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menangis. Dia sampai tak mengaku Nabi dah, tak nak mengiktiraf bahawa Nabi dah meninggal. Tapi ada tak Umar kata, jomlah tahun depan kita sambut berdiri Nabi ya. Kesian, teringat Nabi. Jom kita buat berdiri sama-sama, kita sambut berdiri Nabi. Kita buatlah makan-makan sikit. Sampai tu kita janjikan nasyid-nasyid. Janjikan nasyid. Umar buat tak? Ada orang kata, kalau sahabat tak buat, maksudnya kita tak mesti kita tak boleh buat, ustaz. Tu sahabat special, kita apa? Kita nak bagi orang ingat Nabi. Benda baik. Ha? Apa salahnya? Ustaz cakap boleh. Tapi ustaz yang kerajaan sekarang buat ni, hakim semua buat ni, salahlah ustaz. Ustaz je yang betul. Ustaz je lah yang betul. Orang lain semua salah. Jadi kita jawab macam mana? Kita bagi tadi mukadimah banyak lah tadi kan. Mukadimah tadi tu kita patah di mukadimah tadi. Kamu beragama ala fahmi sahabah, beragama dengan cara sahabat beragama, cara salah beragama, yang Allah Ta'ala telah bagi cop kat orang, pam, Allah Ta'ala redha kat dia. Allah Ta'ala kata apa kan? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhum bi ihsan. As-sabiquna al-awwalu, orang mula-mula masuk Islam yang awal dulu, sahabat-sahabat di kalangan muhajirin dan ansar dan tabi'in yang ikut mereka dengan cara yang baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala dah cop hum, redha. Nabi kata khairun nas qarni, sebab baik manusia ialah di kurunku sahabat. Thumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi selepasnya, tiga generasi Nabi dah chop dah. Boom, terbaik.
Kita handphone pun tahu ini AP, ini ori. Ini AP ni ustaz. Ini ori dapat cop. Kita mesti nak ambil yang ori kalau ada duit lah. Tak ada duit nak ambil AP juga. Ni ambil ni ori. Ni dia bagi garanti 5 tahun. Kita nak ambil yang mana? Ini syariah dah garanti, pam garanti betul. Dah dicop. Dalam bab dunia pandai pula cari yang dah garanti. Saya nak cari yang dah ada garanti lah. Ini ada tak ubat? Ubat kurus. Makan ubat ni sebulan baik, kurus. Tu ada JKKKM tu lah. JKKM kan? KKM kan? Apa? JKKK lain. KKM kan? Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM. Ada cop KKM tak? Tak ada, saya tak makan. Sebab apa tak makan? Ha? Mana tahu benda tu baik? Ha, mana tahu benda tu baik ustaz? Ada orang buat jadi kurus ustaz. Ramah jadi kurus ustaz. Tapi tak ada cop KKM. Saya tanya puan-puan, puan-puan nak makan tak ubat tu? Ha? Takut kesan sampingan. Takut mati tu tak? Kesimpulannya takut mati lah. Takut mati betul tak? Sebab ambil benda yang tak dapat jaminan. Kenapa dalam agama tak nak ambil yang dah dapat jaminan? Yang telah dibuat oleh generasi yang awal 1, 2, 3 kurun tadi. Kenapa nak cari yang tak ada jaminan? Fulan dan fulan dan fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Tarikat fulan, tarikat fulan, tarikat fulan. Grup fulan, grup fulan, grup fulan. Ajaran fulan dan ajaran fulan. Tak nak ikut apa yang pada generasi yang awal? Yang dah dapat cop? Ha. Kat sini kita kembali fikir. Saya tak paksa tuan-tuan semua ambil pendapat saya pada hari ini. Terpulang. Tapi ini Nabi dah bagi cop. Ni yang Nabi dah bagi cop. Ambil yang nama yang mana yang dah dia dapat jaminan. Tanya balik, sahabat tu buat tak? Betul kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Law kana khairan nasamakuna ilaihi." Kalau ada benda tu baik, mesti para sahabat dah buat dulu dah. Ustaz, kalau benda tak mesti ustaz, ada juga benda baik yang para sahabat tak buat. Tak buat maksudnya mana ayat tadi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minin. Sungguh-sungguh nak ajar kamu benda yang baik, yang bermanfaat kepada untuk kita masuk syurga. Ha, itu patah balik kat soalan saya tu. Sebab bid'ah ni banyak keburukan bid'ah. Bid'ah satu dia buat syariat baru. Bid'ah akan menganggap bahawa apa yang Nabi buat tu bukan the best. Itu masalah tu, musibah tu. Anggap apa yang Nabi buat tu bukan the best. Bila kata Nabi buat macam ni, ada imam buat macam ni. Benda yang imam buat tu nampak pada mata dia lebih baik. Kata Nabi buat macam ni. Tak, imam ni buat lagi bagus. Nampak tak apa dia punya kepala dia tadi? Tu patah balik mukadimah saya awal tadi. Muhammad Rasulullah, Muhammad bagian terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ini yang poin ni orang yang tak faham, orang tak dapat tangkap poin ni. Dia tak faham bahawa Rasulullah tu dah ajar yang the best. Rasulullah ajar yang terbaik. Rasulullah ajar yang benar yang manfaat kita untuk syurga. Dia anggap tak cukup. Kita kena cari yang lain. Menyucikan jiwa, tak pakai Quran dengan hadis, tak pakai ibadat-ibadat yang Nabi buat tu. Sedangkan Nabi diutuskan untuk menyucikan jiwa. Wallazi laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Taala telah beri satu hadiah terbaik untuk orang mukminin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Taala bagi hadiah terbaik untuk orang beriman. Apa dia? Hantar rasul. Hantar rasul tu untuk apa? Menyucikan jiwa mereka. Orang kita sekarang cucikan jiwa macam mana? Itu pergi masuk gua betapa 40 hari. Buat kubur palsu, duduk masuk dalam kubur tadi. Sebab apa? Dia anggap benda tersebut baik. Sedangkan apa yang baik itu apa yang telah ditunjukkan dalam agama lah ni. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya buka waktu untuk soalan. Ada soalan tak? Kesalahan bercanggah dengan hadis Nabi, maka dan sunnah baliklah fatwa
saya itu kepada pada dinding dan ikutlah. Yes, betul. Maksudnya para ulama ni untuk rujukan, bukan untuk menjadi ta'assub kat dia, bukan. Para ulama ni untuk rujuk. Macam mana kita faham Quran? Kita buka kitab Imam Ahmad, buka kitab Imam Syafi'i, buka. Tapi bagi orang yang awam yang tak boleh nak baca kitab, kita kena kata kamu kena ikut Imam Syafi'i. Dan kena ingat dalam mazhab tu biasanya tidak ada bid'ah. Dalam perselisihan mazhab, kalau kita buka kitab fiqah yang asal dalam mazhab, tidak ada bid'ah. Itu perbezaan dari segi fiqah. Problemnya zaman sekarang, dia kata itu mazhab cakap sedangkan mazhab tak cakap. Dia kata ini asal buat tinggi kubur-kubur ni, mazhab Syafi'i. Senang terus jawapan dia. Asal buat tahlil malam Jumaat ni, nak hadiah pahala ke orang mati ni, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata hadiah pahala tak sampai. Imam Syafi'i antara mazhab, salah satunya mazhab yang mengatakan sedekah pahala tak sampai. Baca kitab fiqah Imam Nawawi. Kalau orang bernazar, saya bernazar nak sebelah lembu ni untuk atuk saya dah meninggal, tak sampai. Kecuali kalau atuk tadi dia pesan wasiat, tak sampai. Habis tu kau ikut mazhab mana ni? Itu problemnya. Bila kata buat kuburan tinggi-tinggi tak boleh, jangan buat kuburan. Nabi kata la yuktab alaiha wa la yajassasul kubur wa la yuktab alai. Jangan kamu memplaster kubur, buat binaan tinggi-tinggi, kemudian kamu tulis satu kubur pula, letak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tulis ayat Quran, Al-Fatihah, apa semua. Kemudian bila kata kenapa kau buat ni? Imam Syafi'i kata boleh. Bila masa Imam Syafi'i kata boleh? Mak tu kalau kita baca kitab yang asal, tak ada, tak boleh. Nak Imam Syafi'i tak kasih. Tapi kita cepat. Akhirnya ikhtalatu al-hablu bin nabli, kata orang Arab. Bercampurlah tali dengan anak panah. Maksudnya tak tahu mana satu tali, mana satu anak panah. Bercampur. Bila bercampur, semua lam kata, oh ini ialah perbezaan mazhab. Bila kita kata ini bid'ah, tengok orang ni suka mempertikaikan masalah perbezaan mazhab. Nampak tak? Asalnya benda tu bid'ah. Dua benda yang lain. Asalnya karipap dengan pai. Chicken pie. Faham tak? Dia campurkan, mesti dia kata itu bukan curry puff, itu chicken pie. Tengok korang ni mempertikaikan masalah-masalah khilafiah, mempertikaikan ini chicken pie, ini curry puff. Tak kisahlah, semua-semua ni termasuk dalam adik-beradik pie. Tidak. Macam itulah juga lah masalah agama ni. Ini bid'ah, yang ni khilaf, ni perbezaan fiqah. Perbezaan fiqah kita iktiraf. Contoh perempuan batal tak batal, nak baca kunut subuh, tak baca kunut subuh. Apa lagi? Bila khilaf semayang isyak habis tengah hari, tengah malam ke, ataupun waktu nak dekat waktu subuh, sampai pahala, tak sampai pahala, khilaf. Khilaf fiqah, beza fiqah. Tapi yang bid'ah ni yang tak pernah dinas, tak pernah disebut, pula imam kita yang empat tak pernah sebut, dia buat. Itu kita kata indeks bid'ah. Faham tak, tuan-tuan? Warahmatullah. Dia perlu belajar lagi, tak cukup 1.5 jam jadi pakar bid'ah, tak boleh. Ini untuk kita buka poinnya. Ada ulama mengatakan mimpi jumpa Nabi dan Nabi mengajar zikir-zikir tentu dan fadilatnya, boleh ke mimpi menukar syariat? Tak boleh. Kalau kata di mimpi Nabi suruh baca zikir sekian-sekian, baca sendiri-sendiri je. Tapi jangan langgar pada apa yang Nabi dah ajar. Kalau Nabi kata, lepas sembahyang, baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian dia mimpi, Nabi suruh buat 66, 66, 66. Nak ikut yang Nabi ke nak ikut yang mimpi tadi? Nabi, habis cerita. Tapi kalau ada mimpi yang tak ada kena-mengena, katakanlah kamu banyaklah berzikir pada waktu pagi, jumpa mimpi Nabi. Apa dia banyakkan zikir pada waktu pagi? Kau banyakkan jaga lebih pada anak yatim. Dia pun sebelum ni dia tak peduli anak yatim, dia pun pergi jaga anak yatim. Boleh lah macam tu. Selagi tidak menetapkan syariat baru dan tidak melanggar syariat, mimpi boleh pakai. Tidak menetapkan syariat baru dan tidak melanggar syariat, ini dua mimpi boleh pakai. Faham ya? Ustaz Hujjah Ahli Bid'ah mengatakan Imam Syafi'i pernah berkata sunnatun hasanah. Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Baca kitab Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata bid'ah itu ada dua, bid'ah baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik, Imam Syafi'i kata apa? Seperti membuat jalan, membuat penjara. Nampak tak? Maksudnya apa? Bid'ah dari segi bahasa tadi. Bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah segi bahasa benda yang baru. Jadi benda yang baru ni ada dua.
satu benda-benda baru dari segi bahasa, satu lagi syariat. Itu maksud dua. Yang hasanah yang baik tadi ialah buat bid'ah, baca Imam Nawawi atau apa. Kamu jangan nak kona. Imam, kalau kamu kata Imam Nawawi kata bid'ah hasanah tu ada, kenapa Imam Nawawi melarang kita solat ni Ar-Raghaib? Bulan Rejab ni, pada hari malam Jumaat pertama bulan Rejab, sebagai orang dia buat satu solat, ibadah solat namanya Salatul Raghaib. Solat Raghaib ni solat 12 rakaat pada malam Jumaat pertama pada bulan Rejab. Imam Nawawi kata ini bid'ah yang paling sesat sekali. Siapa kata? Imam Nawawi rahimahullah yang kata ada bid'ah hasanah tadi. Jadi maksud Imam Nawawi bid'ah hasanah tadi apa? Dari segi bahasa, buat sekolah macam yayasan taklim ni, ada ni, ada ni, semua projektor ni, bid'ah hasanah lah ni. Zaman Nabi mana ada projektor? Sebab tu setengah orang, kalau dia berhujah, dia kata, eh, kalau nak, tak nak buat bid'ah, lepas ni tak payah naik kereta, naik unta je lah. Ini bodoh, tak belajar. Dia tak tahu beza bid'ah dari segi bahasa dengan bid'ah dari segi syariat. Pakai mikrofon lepas ni bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi syariat. Faham ya? Nah, ini jangan ikut. Ada setengah orang dia pakai dalil ni. Dia kata, siapa yang buat satu sunnah yang baik, maka bahagi dia pahala orang yang melakukannya dan orang yang, pahala dia dan orang melakukannya sampai hari kiamat. Ini ada sunnatun hasanah, sunnah hasanah. Baca hadis tu. Ini sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanah. Sunnah yang baik, iaitu benda yang ada asal dalam agama. Kisah hadis tu, yang siapa membuat satu sunnah yang baik, satu perkara yang baik lalu diikuti orang lain. Kisah tu pasal apa? Pasal sedekah. Ada orang miskin datang jumpa Nabi, Nabi tengok dia tak sekah, Nabi pun tak ada duit nak bagi. Nabi pandang, tengok orang keliling pun tak bagi juga. Nabi sedih. Pernah datang seorang letak duit, pam, tengah-tengah tu. Orang semua tengok, weh, dia letak duit, kita boleh letak jugalah. Pum, pam, pum, pam, semua letak, bagi banyak dapat. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanah, siapa mulakan satu perbuatan yang baik. Orang tadi mulakan sedekah tadi kan, falahu ajruha, bagi dia pahala berlakunya perbuatan baik tersebut. Wa ajru man amila biha min ghair an yaqusa min ujurihim syai'a, sampai pahala sampai hari kiamat dia dapat tanpa dikurangkan sedikit pun. Tapi yang dia buat tu apa? Sedekah kan? Sedekah ada dalil tak? Nabi ada suruh sedekah tak? Ada. Yang korang ni pergi cium kubur apa semua, ada dalil ke? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali bila ditanya ahli bid'ah pada perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, ialah Nabi tak pernah larang. Itu senanglah. Hujah dia, Nabi tak pernah larang pun kita buat macam ni. Ya, ni hujah paling senang nak potong. Lepas ni, time rukuk baca doa iftitah. Lepas ni tuan-tuan, dia kata apa? Kamu ni tak boleh buat bid'ah, besar pula. Nabi tak pernah larang pun. Nabi tak pernah larang pun kita baca Yasin malam Jumaat ni. Lepas ni kita jawab balik. Lepas ni, time rukuk baca doa iftitah. Dia kata, asal kau baca doa iftitah ni? Kau jangan marah aku, Nabi tak pernah larang pun. Nabi pernah larang tak orang baca iftitah ketika rukuk? Mana pernah Nabi larang? Tak pernah. Pernah Nabi larang tak? Takkan jumpa punya. Confirm, potong jari, saya berani. Janganlah kamu baca doa iftitah ketika rukuk, tak pernah ada. Kalau baca Quran ketika sujud, ada kan? Minta larang baca Quran ketika sujud. Senang kan apa ni? Iktidal baca ni, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, asal kau baca doa ayat kursi ketika iktidal? Asal kau marah aku pula? Mana ada. Nabi tak pernah larang pun. Ini hujah yang paling bodoh sekali, paling dangkal. Dalam bab ibadah ni bukan tunggu Nabi larang, tunggu Nabi buat, Nabi suruh. Dalam bab dunia, bab makan, bab makan ialah apa hukum makan ayam kampung. Nak cari dalil Nabi suruh makan ayam kampung, memang tak jumpalah. Apa dalil makan ayam kampung? Cari dalil. Buka apa dalil makan ayam kampung, susah nak cari. Makan roasted apa, roasted duck. Roasted duck, mana cari roasted duck, mana dapat? Tak jumpa. Dari segi dunia, masalah bukan ibadah. Dia isu dia ialah ada dalil tak mengharamkannya. Dalam masalah ibadah, ada dalil tak yang suruh buat?
Kalau tidak semua nak belasah lah kita. Saya nak buat solat, saya nak buat 8 solat, 8 waktu solat. Saya nak buat 8 waktu solat. Saya nak wajibkan 8 waktu. Asal kau buat 8, Nabi taklah larang pun. Nabi suruh buat 5 tapi Nabi tak larang 8. Nampak macam mana? Boleh tak? Asal tak boleh? Lepas ni semayang sunat qabliyah subuh berjemaah. Qabliyah subuh tu atau qabliyah zuhur lah, ingat kita semayang zuhur nanti. Jadi kita semayang jemaah. Semayang apa ni jemaah ni? Semayang sunat qabliyah zuhur. Asal semayang jemaah? Ya, Nabi tak pernah larang pun semayang jemaah. Bahkan semayang jemaah 27 kali ganda. Oh, ada pakai dalil lagi. Haa, hebat. Macam mana? Boleh tak buat? Tak, tak boleh. Sebab Nabi tak tunjukkan macam tu caranya. Kaedah dalam ibadah ialah ittiba'. Soalan terakhir. Sekarang banyak orang buat akikah macam-macam style. Marhaban, ceramah. Macam mana akikah ikut sunnah? Ikut akikah ikut sunnah, hari ketujuh ambil kambing, sembelih, bagi makan ke orang. Cukur kepala anak tadi, lepas tu sedekahkan daripada duit tadi emas. Lepas tu bagi nama, istiharkan nama. Ada pun yang lain tu campur. Yalah, itu hybrid lah lain tu. Mesti pusing air kelapa, teknik air kelapa kat orang. Mesti pusing sikit-sikit kan. Lepas tu berendoi, lepas tu pijak tanah, lepas tu macam-macam. Ini semua kalau dia buat tu adat dan diharapkan ada pahala. Ha tadi. Bidah lah. Ada. Ha? Adat macam mana contohnya? Tadi itulah, maknanya tak ada mengharapkan apa-apa lah. Contohnya apa? Apa yang adat sempat tadi, apa dia? Apa dia? Ada detailkan juga? Ha? Ha? Buat pusing, kalau dia buat pusing tak ada niat apa, ganjaran apa-apa. Tak ada masalah, buat pusing tak, bagi dah style atuk sikit. Bagi atuk try tak? Sekali, tak jalan pisau ni, bagi nenek try pula. Oh, jalan. Nah, aku pula buat. Tapi kau kata, kita kena dapat sikit-sikit, nanti dapat pahala ganjaran. Dia dah pusing tu dengan diharapkan pahala sekian-sekian. Kalau menetapkan misalnya marhaban, beda. Mesti tetapkan ada berzanji, beda. Apa tu semua bid'ah lah Ustaz? Kita ikut apa Nabi buat. Nak pasal nasyid, pasanglah nasyid. Berjanji sekali-sekala berjanji lah. Tapi pastikan berjanji itu bukan mengharapkan pahala daripadanya. Macam nasyid. Macam nasyid juga. Masa kita nyanyi lagu apa, lagu Satu Malaysia tu kan. Kalau tak ada apa-apa, nyanyi saja je. Tak ada apa. Tapi kalau katalah dia, nyanyi ni ada ganjaran sekian-sekian. Dan itu bid'ah. Bila dah jadikan dia agama, ingat tak? Bila dah takrifan jadi apa dia, bila nampak benda tu macam part of agama, maksudnya part of akikah, mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kat situlah jadi bid'ah. Allah Ta'ala alam besar. Faham ya? Faham ke ni? Faham jangan buat lah betul. Dia faham-faham, dia balikkan, dia buat juga. Satu lagi. Dia faham-faham kan kedua kahwin dia kan apa dia buat, dia buat juga. Kekah anak dia. Jangan buat. Macam masalah macam Yasin tadi, bacalah Yasin tak ada masalah. Tapi tak boleh tetap kan. Dan itulah seterusnya. Wallahu a'lam, mungkin isu ni benda ni kena belajar lagi. Macam saya sebut tadi, sejam setengah tak jadi pakar masalah bidah. Dia hanya boleh membuka ruang untuk kita faham masalah bid'ah ni tadi, supaya kita menjauhi bid'ah. Kerana bid'ah kata, Nabi kata apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang solat hajat, solat hajat, solat hajat tidak ada hadis sahih yang mendukungnya. Jadi bila kita tidak ada hadis sahih yang mendukungnya, maka kita elok-eloknya kita tinggalkan. Hujah dalam TV tak boleh hujah TV. So datanglah mengaji. Cara dia mengaji, 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 berbincang, 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 dialog, 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 dialog. Dah terima, tak terima, tak terima, sudah. Sebab hajat ada hadis, tapi hadis tu daif. Dahlah hadis tu daif, guna kita buat pula kaedah tertentu. Lagilah tambah double lah dia. Rakaat pertama baca kuliah 3 kali, tahu tak? Rakaat kedua qul huwallah 3 kali. Lepas tu pada dah lah, dah tetapkan lagi lah.
Kenapa kamu tetapkan apa yang Nabi tak tetapkan? Ustaz, sebab apa? Orang awam tak faham, tak pandai baca, dia faham baca kuliah dengan Allah je. Apa tu, kenapa kamu tak tetapkan inna ataina lagi pendek? Inna ataina lagi pendek untuk orang awam. Mesti dekat sembahyang duha, menetapkan bacaan sembahyang duha mesti baca wasyamsi wa duha dengan wal fajri. Betul-betul waktu duha, wasyamsi dengan wal fajri, sebab waktu pagi. Tak semestinya. Jadi kita kata, bila kamu tetapkan, pertama sekali dah tetapkan, tak boleh. Ditambah pula dengan bidak-bidak lain, lagilah. Jadi Ustaz, apa alternatifnya? Alternatif banyak. Bangun malam. Kan hari Nabi SAW, Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Mana-mana orang minta doa katanya, la ujibannah, aku akan jawab dia. La astaghfirannah, aku akan ampunkan dia. Kenapa? Kenapa tak bangun malam? Kenapa tak cari waktu-waktu mustajab doa? Waktu hujan turun, waktu petang, waktu asar, ataupun selepas buat kurubat, bila buat benda yang baik, musafir, doa ibu, doa orang zalimi, ini doa-doa orang yang makbul. Menjaga adab, mengangkat tangan doa, Allah Allah, merayu kepada Allah. Banyak cara Nabi dah tunjuk. Nampak Anas bin Malik, bila orang dekat dia, oh hujan tak turun, dia buat apa? Ambil wuduk, dia sembahyang. Kan Nabi ambil wuduk, dia sembahyang, dia solat, dia doa hujan turun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Banyak cakap lagi tapi cukup lah. Ada bab solat juga, kata ustaz benda tu. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bisabri wasalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Yes, kita solat. Bilal bin Rabah bila dengar je abang dia meninggal, dia turun, dia sembahyang. Tapi dia tak tetapkan ni sembahyang hajat, mesti baca kul ya ayyuhal kafirun, mesti baca kul Allahu ahad, mesti buat sekian-sekian, nanti buat berjemaah. Ada pernah sekali kat Melaka, Melaka kampung saya, tak apa, saya boleh kutuk, dia sembahyang, kata kita niat asing-asing tapi ikut imam. Apa benda tu? Ada kan? Ha, kita sembahyang niat asing-asing tapi ikut imam. Apa benda ni? Kaedah apa ni? Ada tak sembahyang niat asing? Aku nak niat macam mana ni ustaz? Saja aku sembahyang niat asing-asing tapi makmum. Apa benda? Nampak kaedah tu pun dah tahu dah. Ada benda yang tak betul dekat dalam ibadah tadi. Apatah lagi sekarang ni bergendang-gendang ketika sekarang tiap-tiap malam Jumaat di satu masjid tu buat Maulidur Rasul. Lagi hebat tu. Tiap-tiap Jumaat. Gurabak, yes, kenapa? Itu dia dagang, maksudnya agak asing lah. Tuan-tuan, warahmatullahi wabarakatuh, cukuplah sekarang ni. Maksudnya mengaji, belajar lagi, baca kitab-kitab ni semua. Saya galakkan ni, baca ni Waqf Al-Qahtani ni, buku dia ringkas je, dia akan bawa dalil. Cara nak dapat ilmu, kita kena, otak kita kena terbuka, kita kena baca dalil. Lepas tu ahli sunnah ni, dia baca kitab-kitab juga, kitab-kitab ahli bid'ah pun dia baca juga. Tapi setengah dapat ilmu lah, dah dapat ilmu tu baru baca kitab orang. Kita bandingkan dengan dalil ni, aku ahli sunnah. Ini buku ni, mengupas sunnah membedah bid'ah, Syekh Ali Al-Qahtani. Lepas tu ensiklopedia bid'ah ni. Ada juga orang baru ni keluar ensiklopedia bid'ah kan, yang JAKIM keluar ke apa, Syekh Bajari tu. Itu bukan ensiklopedia menerangkan bid'ah, itu memang ensiklopedia tu bid'ah. Ensiklopedia tu bukan menerangkan bid'ah, ensiklopedia tu sendiri bid'ah. Jadi yang ni kita tahu penerangan kenapa bid'ah, kenapa dalil dia, apa hukum masa-masa dalam ni, mengupah baca Quran. Banyaklah ni. Duduk dekat kubur macam orang Kelantan buat 3 hari 3 malam. Duduk bertapa dekat kubur, ada orang Kelantan sini. Tak ada kan? Duduk kat kubur tu tengah kan? Ada orang Kelantan kan? Sekarang tak ada dah, alhamdulillah. Macam-macam lagi lah kat sini. Doa beramal-ramal lepas solat fardu. Mengkhususkan hari tertentu untuk sedekah. Mengkhususkan hari tertentu untuk pergi kubur. Mengkhusus-khususkan. Tuan-tuan belilah buku ni, harga dia tak mahal. Dua kali Starbucks habis. Boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.